Halo, assalamualaikum. Jual es mie jeli telur yuk. Selain tampilannya unik dan kekinian, rasanya juga enak banget. Cuma modal Nutrijel jual 5 ribuan udah untung. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian dapat notif video terbaru dari channel ini. Pertama, masak Nutrijelnya dulu. Kali ini aku menggunakan 1 saset Nutrijel rasa mangga kemasan 10 gram. Untuk fruity acidnya ini aku skip ya, tidak aku gunakan. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau setara 50 gram. Untuk gulanya ini aku nggak pakai banyak ya, karena nanti minumannya udah manis. Tambahkan 400 ml air, masak sesuai dengan petunjuk di kemasan Nutrijelnya ya. Supaya warnanya lebih menarik, tambahkan secukupnya pewarna makanan warna kuning muda. Aduk-aduk sampai mendidih, lalu matikan api kompor. Tunggu uap panasnya sedikit berkurang. Lalu tuang ke wadah cetakan. Selanjutnya aku akan masak Nutrijel lagi. Kali ini aku menggunakan Nutrijel rasa leci kemasan 10 gram. Untuk fruity acidnya aku skip juga, tidak aku gunakan. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Tambahkan 400 ml air. Aduk sampai bubuk Nutrijelnya larut. Karena Nutrijel leci ini warnanya putih, supaya lebih menarik, tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini aku menggunakan secukupnya pewarna makanan hijau pandan. Aduk sampai mendidih, lalu matikan api kompornya. Tuang ke wadah cetakan. Sambil menunggu jelinya padat, selanjutnya kita masak untuk air gulanya. Tambahkan 500 gram gula pasir dan 1 liter air. Ini awalnya aku masak untuk 500 ml saja ya, ternyata kurang. Jadi waktu aku masak air gula yang kedua kali itu nggak ke video ya teman-teman. Kemudian tambahkan secukupnya perisa koko pandan. Untuk tingkat kemanisannya silahkan dikira-kira sesuai dengan selera masing-masing ya. Untuk perisanya ini nggak harus koko pandan ya, kalian bisa coba menggunakan rasa yang lain. Jika sudah mendidih, matikan api kompor, tunggu sampai dingin lalu tuang ke wadah. Selanjutnya larutkan biji selasi, gunakan 1 sendok makan biji selasi saja. Tambahkan secukupnya air hangat untuk melarutkan dan diamkan sampai mengembang. Nah, ini Nutrijelnya udah padat. Kerok Nutrijelnya memanjang seperti ini, membentuk seperti mie. Ini aku pakai alat kerok yang biasanya dipakai untuk es blewah ya. Sambil ditekan pakai tangan ya teman-teman, karena tekstur Nutrijelnya ini kan kenyal banget. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk Nutrijel yang rasa leci. Serut memanjang seperti ini supaya menyerupai mie. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Untuk jeli telurnya aku pakai yang instan aja biar lebih cepat. Ini aku beli online, harganya 7.800. Untuk link ordernya ada di deskripsi. Satu kemasan ini isinya 500 gram. Siapkan wadah untuk menuang jelinya dan aku gunakan secukupnya saja dulu, kurang lebih setengahnya. Untuk sisanya ini kita simpan. Untuk gelasnya aku menggunakan cup ukuran 12 oz. Aku beli ini harganya Rp9.000 aja, satu pak isi 50 pieces. Siapkan cup ukuran 12 oz. Untuk cara penyajiannya, tambahkan es batu 3/4 gelas. Tambahkan 2 centong sirup gula koko pandan, kurang lebih 50 ml. Tambahkan lagi es batu supaya terlihat penuh. Kemudian tambahkan krimer kental manis secukupnya atau kurang lebih 5-10 ml.
Lalu tata untuk mie jelinya, beri mie jeli warna hijau untuk yang rasa leci dan mie jeli warna kuning untuk yang rasa mangga. Untuk jeli telur puyuhnya, aku tambahkan cukup 2 saja. Kemudian yang terakhir, tambahkan biji selasih. Nah, seperti ini ya tampilannya, sangat menarik. Nah, ini untuk penyajiannya, aku ulang lagi ya. Tambahkan setengah gelas es batu, 2 centong sirup gula koko pandan, 1 sedikit lagi es batu supaya terlihat penuh. Tambahkan krimer kental manis secukupnya. Kemudian mie jelinya tata serapi mungkin supaya terlihat menarik. Tambahkan 2 jeli telur puyuh. Aku pakai 2 saja supaya lebih hemat, dan aku tuang di wadah ini masih sisa cukup banyak ya. Kemudian yang terakhir, tambahkan biji selasih. Untuk tutup gelasnya, aku menggunakan tutup plastik bening seperti ini supaya tampilan menarik dari esnya tetap terlihat. Ini murah banget, aku beli 3.500 isi 50 biji. Setelah dikemas semua ke dalam cup, jadinya 15 cup. Dan sekarang aku akan coba untuk rasanya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu supaya sirup koko pandannya tercampur dengan kental manisnya. Rasanya seger banget, manisnya pas. Nah, dari tampilannya saja ini udah menarik, unik dan kekinian. Dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka dengan minuman ini. Kalian wajib coba ya. Untuk kisaran modal es mie jelly ini kurang lebih 31.780, jadi 15 cup. Modal per cupnya jatuh di harga 2.100. Jual 5.000 udah untung banget, atau jual sesuai dengan daerah tempat tinggal masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, see you next video.